kamera, kamera masuk sini. Thanks, ini sumpah keren banget guys. Tuh, ada kerajaan yang hilang. Kerajaan yang hilang. Batu-batu hancur semua. Dari malam niatnya live, ternyata takut nggak ada sinyalnya. Tapi ini sumpah ini keren banget. Nih kalian lihat lagi. Oh. Ini gua. Habis off road tengah malam. Sumpah keren. Ini tempatnya bidadari, guys. Bidadari surga. Kurang lebih penggambaran seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini keren banget. Jadi tuh sayang kalau misalkan kesini tidak terbuka, guys. Kalian udah lihat vlog yang semalam belum? Kalau belum, kalian wajib lihat tuh. Saya tidur di tempat angker tuh, guys. Bagus ya. Hah? Mau coba? Ya, coba saya. Air jaringan nih, Palembang hadir. Oke, kita lanjutin snail tapping ya, guys. Mumpung sepi. Mumpung sepi. Mumpung sepi. Ini tembus mah? Enggak. Enggak. Ini aja. Ambil dulu. Oke. Sampai mana? Sampai sini. Oke, saya mau coba minta kenangan-kenangan di sini, mudah-mudahan dikasih. Thank you.
Serangan. Gengs, kita lagi mau nyobain makanan yang gak biasa, yang mana ini bisa dibilang hama juga, namun ada sebagian orang yang menyukai binatang ini, tapi ada juga sebagian orang yang tidak menyukai binatang ini. Dan konon katanya binatang ini adalah binatang yang bisa dijadikan obat. Obat apa? Obat gatal-gatal. Nah, jadi ini sudah pukul berapa? Ya, ada jamnya. Yang jelas ini udah pagi, udah jam 2:30 pagi kalau nggak salah. Kita mau makan ular, geng. Ular kobra. Cuman yang makan bukan saya. Saya tidak makan ular. Yang makan Ijo sama Iqbal. Karena dia alergi tuh. Kasih lihat tangan-tanganmu yang buduk itu. Tuh lihat tuh merah-merah ya. Merah-merah kan. Lu habis dari mana emangnya? Celah bergaul. Makanya nope. Barengan. Buset. Ini baru ngajak makan seafood. Gara-gara makan seafood jadi beruntusan badannya dia, guys. Dia sama gak takut jatuh. Nah, oleh karena itu, karena katanya saya udah minum obat dari dokter tapi gak sembuh-sembuh, guys. Jadi konon katanya kalau makan daging ular bisa apa namanya, bisa sembuh dari gatal-gatal. Kita akan coba, guys. Ada ular nggak, Bu? Iya. Ada, bos. Ini di bawah ada ular kah? Enggak ada, di bawah enggak ada ular. Ada ular yang pakai sepatu dong. Kobra. Kobra. Masukin. Oh, kalau enggak di tuannya aja. Ih, masih jelek. Iya. Jo, caranya apa cuat, minum? Sudah tuan. Bagus buat stamina, buat duri. Duduk. Bagus, bagus. Sudah mati lagi, bulan. Masa lu tak kebun? Bu, rasanya gak tau mau ular apa? Rasanya apa ya? Gak ada sih. Pernah digigit tapi? Mana lu yang digigit? Mana yang digigit? Mas gue. Lama sih. Digigit ular apa? Kobra. Jawabnya ada. Kalau darahnya itu buat apa sih? Oh, yang pedenya. Oh, ini ada ininya. Empedunya. Ini empedu. Ini apa? Ini batu ya. Musikanya itu apa? Oh, ini. Iya.
kayak sisik ular. Boleh kan? Iya iya bu. Kayak apa sih? Pakai aku ya. Nih kedunya ya. Ini dagingnya mau diapain? Freezer deh. Guys. Ternyata ada batunya, guys. Belum pedu, itu tuh ya? Iya. Ini yang pedunya. Ada batu. Nah, ini biasanya disebut dengan mustika ular, guys. Nah, ini konon katanya ya. Mustika ular nih kalau orang kepatok ular, itu ditempelin dia akan nyedot bisanya. Konon katanya seperti itu, tapi saya sendiri belum pernah tahu secara pasti, belum pernah mencoba juga dan nggak mau, ngeri. Jadi ini hanya cuma sekedar pemahaman sebatas yang saya tahu aja, saya mendengar seperti itu. Benar atau tidaknya jangan pernah dilakuin ya, karena hal-hal seperti ini ya kadang di luar logika sehat kita aja. Ini hampir sama dengan musika yang saya punya pada saat ini sum-sum di Kalideres seperti itu. Ini yang penting. Berhubung sudah dibeli, berarti rezeki saya ya. Gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya panggil Santi Bel. War keselamatan. Hari ini kita diundang buat lihat balapan tubular. Kemarin tuh sempat waktu di villa saya dikasih pinjam mobil Batman tuh, mobil UTV. Nah, mobil UTV dari Yamaha itu hanya ada satu di Indonesia, guys. Dan itu UTV yang saya pakai kemarin buat jalan-jalan di seputaran kaki gunung Halimun. Karena lagi ada pameran UTV, jadi saya diundang nih untuk nonton balapan sekalian nyobain lagi mobil UTV kemarin tuh, mobil Batman. Jadi pantengin terus tuh guys channelnya Ki Pranolewu. Ada pusaka, geng. Saya tarik dulu ya, geng. Coba dicek di sini ada nggak? Ya. Nggak ada apa-apa. Putaran sini. Taruh sini. Nggak ada. Coba cek sini, ada nggak? Nggak ada. Terus.
kita dapat mustika nih. Kelihatan enggak? Kurang. Kita dapat mustika nih, guys. Kelihatan? Ih, ada gambar, ada tulisan Allah ya. Iya. Ada aksara ya. Ya, ada tulisan ya? Iya, ada tulisan. Tulisan Allah ya? Iya. Lam alif maha ya. Allah ya, benar ya? Iya nih, tulisan Allah. Oke, guys. Kalau gitu, terima kasih udah menyaksikan vlog malam ini. Sampai ketemu di vlog Kiperalu yang akan datang. Mau ngerasain energinya, Pak? Apa? Mau ngerasain energi pusaka? Apa? Ngerasain aja. Jadi biar tahu ini masih aktif. Saya taruh dulu saya. Tangannya, Pak. Coba. Ya, nanti berdua. Rasa? Pas. Oh. Apa itu, Pak? Coba akan. Rasa rasanya seperti apa, ditusuk atau panas? Hangat ya. Nah, ini siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Apa? Saya kasih. Nanti ikutin aja kemana tangan ini mau berhenti, karena di situ pusat pusakanya. Balik, Pak. Oke. Ikutin aja Bapak mau berhenti di mana, tarikan dari energi pusaka ini ya. Mulai. Sambil gini aja, Pak, searching. Ikutin aja maunya di mana. Nanti kita tarikin. Taruh mana? Terus ikutin. Dia berhentinya di mana? Ikutin aja, Pak. Di sini. Pusatnya. Berhentinya di sini. Getarannya di sini. Oke, siap. Memang tak, Bapak. Gak apa-apa. Lemesin ya. Kakinya gini aja, Pak. Nah, lemesin ya. Yuk, tempel aja, Pak. Lemesin ya. Kalau saya tarik begini, lemesin ya. Iya. Siur, Pak. Zia. Siva. Uji. Allah. Belum dapat. Selamat! Wait. Bacain selawat dulu, Pak, biar enggak kram.
Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasir habibillah. Ini kembali lagi, ini hanya sebuah apa ya, sebuah gift, sebuah pemberian, karena seperti saya sampaikan, ini bukan milik saya karena saya tidak bekerja di sini. Jangan pernah memandang bahwa batu ini memiliki khasiat, batu ini memiliki kekuatan, karisma dan lain sebagainya. Kalaupun ada hal seperti itu semua karena Allah, bukan karena batunya. Amin. Ya, ini hanya sebatas ya kenang-kenangan lah dari sesuatu yang ada di sini. Amin. Seperti itu, ya Pak. Saya berikan buat Bapak biar ada manfaatnya. Yang penting jangan pernah mendewakan batu. Kita wajib mendewakan Allah, bukan mendewakan benda, bukan mendewakan makhluk ciptaannya. Seperti itu, ya.